Wabarakatuh. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita masih membaca penjelasan dari hikmah yang disampaikan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam ini. Bahwasannya itu ada di halaman 105. Az-zuhadu, orang-orang yang zuhud itu tatkala dipuji maka dia menjadi susah, li zuhudihim asana aminal kholqi, karena orang-orang yang zuhud itu masih melihat bahwa yang memuji itu adalah makhluk. Itu berbeda dengan walau arifun, adapun orang-orang yang arif, idza mutihu imbasatu li zuhudihim dzalika minal malikil haq. Kalau orang-orang arif itu dipuji, itu tidak mempengaruhi dirinya. Nah, mereka bahkan menjadi gembira. Mengapa kok gembira? Karena mereka-mereka orang arif billah itu tidak menyaksikan yang muji itu adalah makhluk. Tetapi itu adalah penyaksian mereka bahwa pujian itu adalah juga dari Allah. Hanya saja nanti ada pembandingnya. Kalau pujian itu dari Allah, apa celaan itu juga dari makhluk? Kalau celaan juga dari Allah, artinya mereka itu saat dipuji itu tidak masalah, dicela juga tidak masalah. Itu bedanya yang paling utama nanti kalau membedakan untuk orang yang arif billah dengan orang-orang yang katakan dipuji nggak apa-apa, dicela itu masih ada grek di dalam hatinya, masih terpengaruh. Nah, itu juga bisa melihat kita diri sendiri. Wah, saya itu sudah makrifat belum ya? Ya kalau dipuji masih terbang, kalau dicela terus tumbang. Nah, itu berarti kita masih jauh dari makrifat. Nah, di antara penjelasan berikutnya di sini diungkapkan kultu, ini ada di halaman 106 baris kedua, kultu. Kita minggu kemarin sampai situ ya. Kultu, saya berkata, maksudnya saya berkata di sini adalah Syekh Ibnu Abbad, yaitu yang menulis Syarah Al-Hikam. Walil mu'allifi rahimahullahu qasaidun. Mu'alif kitab Al-Hikam, yaitu Syekh Ibnu Athaillah rahimahullahu ta'ala, itu qasaidun, mempunyai qasidah. Qasidah itu ya kasidah. Kasidah seperti tahun 2000. Itu tahun berapa Pak Arba'in? Kasidah yang tahun 2000 adalah tahun harapan itu. Pernah dengar enggak? Itu Nasidaria yang nyanyi itu. Anak-anak sekarang pasti nggak tahu. Tahun 80-an. Tahun nanti itu adalah semua serba mesin, semua diganti dengan mesin. Sulit cari pekerjaan. Tapi ternyata ada Gojek, mungkin agak mudah ya sekarang cari kerjaan. Angel apa gampang ya sekarang itu cari kerjaan? Kalau mau saja Gojek itu masih menerima terus ya. Grab, Gojek, dibatasi. Oh, sudah dibatasi, susah juga sekarang ya. Nah, ke depan nanti itu kita juga bisa memperkirakan akan orang itu semakin sulit mencari pekerjaan. Tetapi gitu, mudah-mudahan nanti itu kalaupun tidak ada orang yang tidak bekerja tapi digaji. Karena ekonomi itu berputar gitu kan, negaranya kuat gitu kan. Nah, yang enggak kerja itu malah dikasih gaji, tapi ya gaji untuk gaji makan. Tidak bisa beli motor, tidak bisa beli mobil, tidak bisa beli rumah. Ya, untuk pertahanan hidup seperti di Amerika kan begitu. Entah masih sekarang itu masih jalan atau enggak. Kok orang delok lintang ya? Oh, gak kerasa nih orang ono lintang ini. Sampai si Mukhlis ngasih air lintang. Nah, ini Syekh Ibnu Athaillah itu mempunyai qasidah. Qasidah itu ya seperti
sholawatan lah, sholawatan sholawatan yang dilakukan itu. Qasidah ini fi madhi syaikhihi, di dalam memuji syekhnya atau gurunya, yaitu Abil Abbas Al-Marsyi, yaitu Syekh Abu Abbas Al-Marsyi, atau ada yang membaca Al-Mursyi radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhoi Syekh Ibnu Abbas Al-Marsyi. Tadi kan sudah dibahas tuh, orang zuhud itu kalau dipuji itu susah karena masih melihat bahwa pujian itu dari manusia, dari makhluk. Tapi kalau orang arif billah, berarti orang arif billah itu adalah tingkatannya lebih tinggi daripada zuhud. Orang zuhud. Nah, kalau orang arif itu melihatnya bukan manusia, tetapi sebaliknya, balik manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sebalik alam ini juga. Oleh karena itu di sini diberi contoh gitu. Di contohnya adalah Syekh Ibnu Athaillah memuji Syekh Ibnu Syekh Abdul Abbas Al-Marsyi. Wa kana yunsyiduha katsiran, dan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu yunsyiduha melakukan qasidahnya itu katsiran, berkali-kali. Baina yadaihi, di depan Syekh Abdul Abbas Al-Marsyi, wa yaqau dzalika minhu, dan payakau itu terjadilah pujian itu dari Syekh Ibnu Athaillah mauqian, menjadi perhatian adiman yang besar. Oh, atau bisa dimaknai seperti ini, wa yaqau dzalika minhu, dan qasidah yang dilakukan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu menjadi perhatian, dan perhatian itu mauqian adiman yang besar. Wa kana yasta'idu minhu, dan bahkan Syekh Ibnu Abbas yang dipuji itu kadang-kadang meminta sebagian dari qasidah itu. Wa yaqulu lahu fi ba'dihiya, dan Syekh Abu Abbas Al-Mursyi itu berkata kepada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari fi ba'dihiya, di sebagian qasidah itu. Jadi di sebagian saat melakukan qasidah itu, Syekh Abdul Abbas Al-Mursyi atau Al-Marsyi ini berkata begini setelah dipuji, ayyadakallahu biruhil kudus, mudah-mudahan Allah menguatkanmu dengan ruh yang suci. Itu maksudnya apa? Ya, pujian-pujian itu dibalas dengan doa yang baik oleh gurunya. Nahwa makana yakulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal seperti itu, seperti nahwa makana, seperti kejadian yakulu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda li syairihi, kepada penyair Rasulullah. Ada seorang penyair Rasulullah yaitu Hasan bin Sabit. Ada seorang sahabat disebut penyair Rasulullah yaitu Hasan bin Sabit. Ma'a anna hubbal madhi indahum min radailillati tushbihul fadaila. Bahkan pujian itu pernah diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada penyairnya yaitu Hasan bin Sabit. Ma'a anna hubbal madhi, beserta sesungguhnya senang kepada pujian, indahum di samping, indahum di sisi orang-orang yang ahli makrifat itu, minar roda ili, dari sesuatu yang rendah, allati tusbihu, yang mana sesuatu yang rendah itu menyerupai al-fadho ila keutamaan. Ini maksudnya, kok ada Syekh
Syekh Abdul Abbas Al-Marsi maupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu dipuji kok tidak apa-apa kan. Padahal pujian itu mengandung sesuatu yang rendah yang menyerupai keutamaan. Alasannya termasuk yang diungkapkan tadi bahwa orang-orang arif itu memang tidak melihat, tidak terpengaruh dengan apa yang tampak secara nyata oleh indera ini, tetapi oleh kemakrifatan mereka, pengenalan atau syahadah atau penyaksian mereka langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi hadzan nadzari, dan alasan ini atau argumentasi tentang hal ini, wa syuhudi, dan penyaksian tentang hal ini, al jam'i secara global, itu istiqomah lahum min madkhihim li anfusihim wa sana'ihim 'alaiha, yaitu menjadi tegaknya bagi para ahli makrifat. Istiqomah lahum, menjadi tegaknya bagi ahli makrifat, min madkhihim, dari pujian manusia atau makhluk, li anfusihim, kepada ahli makrifat, wa sana'ihim, dan pujian manusia, alaiha, kepada angfus atau kepada jiwa, kepada diri para ahli makrifat. Malam yastakim liqohirihim, yang tidak menjadi tegak liqohirihim untuk orang-orang yang selain ahli makrifat. Intinya orang ahli makrifat itu kalau dipuji, itu yang terjadi di dalam jiwanya adalah menjadi lebih tegaknya keimanan mereka, kemakrifatan mereka, atau syahadah mereka itu menjadi tegak. Dan itu tidak terjadi bagi orang-orang selain ahli makrifat. Yang terjadi kalau orang itu dipuji adalah senang, kalau dicela kemudian marah-marah. Nah itu jelas bukan ahli makrifat. Maka di dalam dunia para sufi itu ada istilahnya malamatiyah. Itu adalah golongan-golongan orang yang menjadikan celaan sebagai alat untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman-pengalaman hidup kita itu sebetulnya bisa dikonstruksi untuk seperti itu. Walaupun kita bukan seperti golongan para malamatiyah itu. Kita itu kan pasti pernah toh tidak disenangi orang, pasti juga pernah dicela orang kan pernah. Itu kemudian coba dikonstruksi pengalaman itu untuk muncul satu, iya, kita itu sudah berusaha umpamanya sebaik-baiknya, itu pasti kalau orang tidak senang pasti akan terus mencela. Oleh karena apa? Berbuatlah baiklah tanpa memperhatikan itu manusia. Artinya apa? Allah. Buat apa kita berbuat baik karena manusia? Manusia itu kita berbuat baik kalau dia itu memang enggak senang, tentu akan mencari tetap kelemahan dan kesalahan kita. Itu jelas. Kalaupun kita itu dicela, padahal orangnya kita itu berbuat jelek, orangnya itu senang ke kita, kita itu pasti dicarikan argumen bahwa kita itu agar tetap benar. Kan begitu toh. Kan yang terjadi di medsos pasca pilihan presiden atau pilihan DKI itu kan ada Kadrun dan ada Cebong dulu itu loh. Itu kan tampak sekali toh. Tampak sekali antara saling mendukung dan membuli lawannya, dan itu kan tampak, begitu tampaknya orang itu yang senang selalu membela yang disenangi, yang tidak disenangi dicoba dibuli terus kan begitu. Artinya kalau kita itu menumpukan perbuatan-perbuatan kita pada manusia, maka seandainya kita mengambil keuntungan dengan senang karena dipuji manusia, itu enggak lama. Ada satu pepatah yang sebetulnya sangat kita sangat kontekstual dengan hal ini ya.
susu sebelanga itu kan rusaknya oleh nilas seberapa? Titik. 10 tahun Anda berbuat baik pada orang, bawahnya begitu. Tapi sekali Anda itu berbuat jelek kepada orang itu, padahal itu juga tidak sengaja, itu kebaikan yang 10 tahun itu bisa terhapus, tertutupi oleh kejelekan yang hanya sekali itu. Nilainya itu cuma setitik, yang rusak adalah susu sebelahnya. Maka pelajaran-pelajaran tentang hal seperti itu bisa kita jadikan sebuah ketetapan bahwa janganlah kita itu berbuat demi kepentingan selain Allah. Kita harus hanya kepada Allah. Tapi memang pujian itu adalah manis. Manisnya itu manis banget. Tapi seperti racun bagi kita-kita loh ya, bukan bagi ahli makrifat. Bagi ahli makrifat kan lihatnya sudah Allah. Nah, kalau kita itu dipuji itu terus terbang gitu. Nah, itu yang terjadi, dinamika di dalam jiwa kita itu adalah keakuan kita muncul. Iya ya, aku. Nah, saat keakuan kita muncul, nah, maka kita semakin mendekati keakuannya si iblis itu. Iblis itu kan awalnya dari keakuan juga toh. Iblis itu kan panglima sebelum jadi iblis ya, sebelum dilaknat oleh Allah itu kan panglimanya para malaikat waktu membersihkan bumi dari perusak makhluk sebelum manusia itu. Itu panglimanya. Siapa panglima itu? Orang terbaik kan. Saat seseorang dijadikan panglima, lalu dia merasa bahwa saya memang betul-betul baik, tidak bisa mengendalikan dirinya, bukan itu adalah anugerah dari Allah, akan muncul keakuannya. Saat muncul keakuannya akan menjadi sombong, saat sombong menjadi angkuh, merendahkan orang lain, maka jadilah dia seperti sifat iblis itu. Pujian itu kalau di tahap apa diterus-teruskan dinamikanya seperti itu. Oke, berikutnya wabiha dan nador wasyud sudah ya. Malam yastakim digoirim kama wako ali jamaatin, sebagaimana ini ada satu kejadian segolongan jamaah minhum diantara para kama wako ali jamaatin minhum, sebagaimana kejadian sekelompok orang di antara para manusia atau selain ahli ma'rifat. Malam yastakim digoirim kama waqa'ala jimatin minhum. Waqad ruwiya fi dzalika an sayyidi Abdul Qadir al-Jailani. Dan kejadian tentang syekh yang dipuji atau ahli ma'rifat yang dipuji dan menerima pujian itu dengan tidak menolaknya, dengan tidak kemudian menjadi susah sebagaimana dialami para ahli zuhud, itu juga diriwayatkan terjadi pada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa Sayyidi Abi Hasan Asy-Syadzili, wa Sayyidi Abil Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhum wa ghairihim, dan selain yang disebut tadi. Artinya para syekh-syekh yang dikenal sudah ahli makrifat sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, Syekh Abul Abbas Al-Mursyi ini juga pernah dipuji dan tidak terjadi masalah apa-apa. Bahkan tadi Rasulullah juga dipuji-puji oleh penyairnya dan Rasulullah menerimanya. Ma'anna dzalika ghairu syai'in. Wa ghairihim ghairu syai'in, tidak terjadi sesuatu apapun. Ma'anna dzalika, beserta sesungguhnya saat dipuji itu ma'dudun indahum, terbilang di hadapan para ahli makrifat itu. Terbilang minas sudaki dari
kejujuran al-qabihi yang jelek. Maksudnya pujian itu adalah kejujuran tapi jelek. Wa ma dzalika illa lima dzakarnahu. Wa ma dzalika, dan tidak terjadi apa-apa saat dipuji, illa lima dzakarnahu, kecuali sebagaimana apa yang kami ungkapkan terdahulu. Maksudnya mereka-mereka ahli makrifat itu tidak dipuji itu tidak apa-apa, karena disyuhudihim tadi itu mereka langsung melihat, bukan melihat yang memuji, tapi langsung tembus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita kalau melihat alam semesta ini, maka akan alam semesta ini menjadi tanda atas kekuasaan Allah kalau kita tidak berhenti pada bentuk fisik dari alam semesta ini. Itu sebetulnya Mas Aldi yang berpeluang seperti itu, karena sering ngelukis. Nah, sering melukis itu ya semua sih, si Mukhlis juga seneng itu toh, seneng bawa kamera atau dulu entah sekarang. Nah itu kan, kalau kita itu mampu menembus alam yang kasat mata ini menuju kemakrifatan alam yang di belakang dari alam yang nyata ini, maka kita akan bisa melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana minggu kemarin saya ceritakan bahwasannya orang-orang ahli makrifat itu betul-betul bisa menyaksikan tasbihnya atau ketundukan alam semesta ini kepada Allah. Menyaksikan loh ya, bukan memahami atau teorinya. Di dalam Al-Quran seperti itu, iya. Di dalam Al-Quran kita pun bisa mengetahui dengan secara tersurat, lillahi yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih semua apa yang ada di bumi dan di langit ini. Nah, tapi orang ahli makrifat karena sudah bisa menyaksikan itu, maka menyaksikan pujian pun itu bukan pujian yang keluar dari lisan itu, tapi di sebalik itu. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ahli makrifat itu dipuji? Yang diceritakan di sini itu nggak apa-apa. Karena Rasulullah dan ahli makrifat itu pun itu juga tembus ke hati yang memuji. Apa yang tampak? Salah satunya adalah tampak bahwa yang memuji itu adalah orang yang juga tampak kebenaran sesungguhnya daripada yang dipuji. Ngerti maksud saya nih? Saat kita itu memuji Rasulullah, ahli syairnya, ahli penyairnya Rasulullah, Hasan bin Sabit tadi itu, saat memuji Rasulullah, beliau itu, sahabat Hasan bin Sabit itu juga betul-betul mengetahui bahwa Rasulullah itu adalah orang yang sangat baik, dan itu karena utusannya Allah, terbuka gitu loh. Rasulullah menyaksikan pujian itu dari orang yang sudah terbuka seperti itu. Mudahnya, sederhananya, wong kae mujine tulus lillahi ta'ala, bukan karena penjilat, bukan karena ingin mubosabasi. Pujiannya lillahi ta'ala. Ya para ahli makrifat ya juga seperti itu. Jenengan muji-muji kepada orang-orang ahli makrifat, kalau tidak berasal dari hati yang tulus ya, disenyumi tak. Mungkin kalau bagi orang-orang ahli makrifat yang rada-rada jadab, wow, anjane cangkemmu tok, cangkeman tok, gitu istilahnya begitu. Tapi kalau yang tulus, dan itu betul-betul ketulusan yang di dalam hati kita juga terbetik bahwa saya memuji itu karena memang jenengan dikasih oleh Allah, dianugerahi oleh Allah kelebihan, yaitu kelebihannya adalah makrifat dan baik dengan sesungguhnya.
Ya laki-laki memang kadang-kadang ya ora populer kok ya ngaji Al-Hikam itu. Tapi kalau kita rasa-rasakan ya memang benar seperti itu kan. Walayat walayuta awwalu ma waqa'a lahum, dan apa yang terjadi untuk para ahli ma'rifat itu tidak perlu ditakwil lagi. Oh, maksudnya apa? Wala yuta'awwalu ma waqa'a lahum min dzalika, dan apa yang terjadi kepada Rasulullah, kepada para ahli ma'rifat itu tidak perlu ditakwil lagi. Bima ta'awwala bi ulama udh-dhahir, sebagaimana ulama-ulama dhahir mentakwili madha Yusuf, yaitu pujian Nabi Yusuf alaihi salam kepada dirinya sendiri, dinafsihi kepada dirinya sendiri. Nabi Yusuf itu kan memuji dirinya sendiri di ayat bahwa saya mampu untuk mengurisi menjadi bendahara itu loh. Ya kan? Nah, itu pujian loh. Saya mampu. Maka saya kemarin kalau tidak salah kapan itu menyampaikan kita itu PD boleh, tetapi harus selalu ada kaitannya dengan Allah. Itu sangat penting itu. Kalau enggak begitu nanti kita akan Nabi Yusuf aja. Oh, Nabi Yusuf loh, bilang saya mampu untuk menjadi bendahara dari kerajaan ini, itu dua pujian loh. Wasanai, dan pengalemnya Nabi Yusuf alaiha kepada nafsihi, pada Nabi Yusuf sendiri. Itu kan ditakwili oleh ulama zahir bukan ulama batin, bahwa Nabi Yusuf itu memuji dirinya sendiri itu kan dalam rangka menyelamatkan kerajaan untuk kepentingan umat atau masyarakat banyak. Karena kalau bukan Nabi Yusuf yang menjadi Perdana Menteri, nanti tidak akan tahu bahwa akan terjadi masa panen 7 ya, 7 tahun. 7 sapi ya itu ya. 7 sapi memakan 7 sapi. Nah, kalau itu kan akan menjadi sebuah musibah yang besar sekali, 7 tahun kekeringan kalau tidak diantisipasi. Itu kan takwilnya ahli ulama dhahir. Di ghayati hadzal maqam, dengan noteknya, dengan puncaknya, bigo yatil khifdi, dengan puncaknya penjagaan wal ilmu, dan ilmu li'adamil hajati ilaihi, dengan ketiadaannya kebutuhan untuk dipuji fi hadzal maqam, di maqam ini. Wallahu ta'ala a'lam, Allah maha mengetahui. Wa alamatu shodiqi fi hubbil madhi, adapun tanda seseorang itu sudah benar atau benar, seseorang itu sudah benar fi hubbil madhi, di dalam cinta pujian, seneng pujian. Wa in kana sahibu hadzal maqam la yahtaju ila alamatin, walaupun sahibu hadzal maqam, yaitu para ahli makrifat, itu la yahtaju ila alamatin, tidak membutuhkan alamat. Alla yakroha dhaman nasi, di antara tanda bahwa benarnya orang itu sudah ahli makrifat atau belum. Alla yakroha dhaman nafsi lahu min khaisu nisbati dhalika ilaihim, kalau mereka itu layak roha, tidak
tidak layak rohat, tidak sengit itu apa bahasa Indonesia ini? Tidak benci, zaman nafsi kepada celaan manusia, lahu kepada dirinya, min haitsu nisbati dzalika, dari segi saat mereka dicela, ilaihim kepada mereka para ahli makrifat. Li'annahum masrufuna fi qabdatil qudrah, karena mereka-mereka itu para ahli makrifat itu masrufuna, dihadapkan fi qabdatil qudrah, di dalam genggaman qudrah, qudratillah. Fayasmahu lahum, maka mereka itu menjadi murah hati. Fayasfahu anhum, dan mereka itu memberi maaf pada mereka-mereka yang mencela. Wala yajidu fi qalbihi alaihim, dan tidak ditemukan kenegatifan di dalam hati mereka. Wala yasilu bi syai'in minal adza, dan mereka tidak membalas dengan sesuatu dari minal adza, membuat adza niku apa gangguan ya. Ya, maksudnya mereka itu tidak membalas dengan menyakiti, ilaihim kepada orang-orang yang mencela. Jadi ahli makrifat itu, ahli makrifat benar atau tidak, salah satunya bisa dilihat dari tanda dia itu kalau dicela tidak terpengaruh, bahkan tidak ada keinginan untuk membalas. Mereka bermurah hati terhadap celaan itu, bermurah hati untuk memberi maaf pada orang-orang yang mencela. Maka kan banyak sekali ya contoh-contoh di Indonesia yang terjadi. Di antaranya ada ulama yang dicaci di medsos. Masih ingat ya? Dicaci di medsos, lalu kemudian dia memberi maaf itu, bahkan memberi sang yang mencela. Jadi dia minta maafnya ke dalamnya kiai itu. Di situ malah berbalik disangoni. Nah itu terjadi. Tapi ada juga orang itu kalau dicela di medsos, laporkan balik gitu. Atau dicaci makin kali. Nah biasanya orang-orang yang murah hati, orang-orang mahli makrifat seperti itu, kemudian yang gak seneng kan pengikutnya. Iya kan? Pengikutnya ini. Nah, hari-hari ini kan terjadi, ini terkait dengan Pak Arba'in itu. Nah, di Kalimantan berita itu udah yang viral itu tuh, Pak. Ya kita harus sadar ya, zaman sekarang itu betul-betul kita harus hati-hati dengan namanya syara itu loh. Syara ya. Syara itu suku, agama, ras, itu kita betul harus hati-hati. Jangan sampai kita itu salah dalam hal itu, karena bisa dijerat oleh hukum kita. Ya bukan hanya karena itu ya, bukan karena kita bisa dihukum, tapi sesungguhnya di dalam Al-Quran itu juga sangat jelas dan sangat tegas bahwa kita itu tidak boleh menghina antara satu dengan yang lainnya. Bahkan di ayat itu, saya lupa ayat berapa, kan disebutkan jangan-jangan yang kamu hina itu adalah lebih baik, kan begitu. Bertindak itu kadang-kadang saya khawatir begini, orang itu bertindak, jangan kamu menghina orang lain, nanti bisa dijerat oleh hukum, kan begitu. Saya kadang-kadang, kapan seseorang itu bisa menyambungkan hal-hal ini dengan bahwa kita itu juga diperintah Allah loh untuk tidak seperti itu. Jangan hanya berdasar karena kita mau dihukum gitu. Undang-undang, aturan-aturan itu kan banyak yang merupakan turunan dari
ayat-ayat Al-Qur'an juga, karena ayat-ayat Al-Qur'an itu kan juga ya sangat HAM juga, sangat menghargai hak asasi manusia. Bahkan kalau kita umpamanya ya, kita ke rumahnya Pak Arba'in, lalu rumahnya tutup, kita ngintip-ngintip di lubang itu. Nah, Pak Arba'in itu kebetulan di dalam. Itu kita ngintip terus dipanah mata kita yang ngintip itu. Itu Pak Arba'in enggak salah, yang salah yang ngintip. Itu ahli fikih berdasarkan satu hadis, kita itu kalau salam 3 kali enggak dibukakan balio gitu loh. Tidak usah ngintip-ngintip kan begitu. Nah, kalau dilanjutkan kepada Al-Qur'an itu kan juga ada ayatnya itu. Itu sangat HAM sekali toh itu, sangat menghargai privasi toh. Nah, kita harus menyambungkan itu agar tidak menjadi kita itu berbuat hanya berdasarkan kita taat hukum, itu jangan gitu loh. Kita juga taat Allah, oleh karenanya kita itu turut terhadap aturan-aturan perundangan, aturan-aturan pemerintah, itu adalah dalam bingkai kita taat kepada Allah. Melaksanakan perintah-perintah aturan pemerintah, aturan-aturan itu adalah salah satu jalan dalam kita bertaat kepada Allah. Walaya jitu fi qalbi, sudah ya, walaya kama kila, sebagaimana di ada satu syair rubbaramin li bi ahjaril adha lam ajid buddan minal adfi alai fa'asayat li'ullahu alaiya farahal qawmi fayudnini ilai rubbaramin, banyak orang yang melempar li kepadaku bi ahjaril ada, dengan batu kesakitan. Maksudnya batu yang menyakiti ini tidak harus berupa batu, tapi sesuatu yang menyakiti. Banyak orang yang telah mencelaku dan menyakitiku. Lam ajid buddan, dan saya tidak menemukan buddan. Saya tidak menemukan buddan menghindar. Maksudnya saya tidak menghindar minal adfi, dari minal adfi alaihi, dari tidak menghindar dari kelembutan, minal adfi. Saya tidak menghindar minal alfi, menghindari berlaku lembut alaihi kepada para pelempar, orang yang mencela itu. Artinya saya berkali-kali disakiti dengan celaan, tetapi saya tidak menghindari, tetap berlaku baik atau berlaku lemah lembut terhadap orang yang menyakiti tersebut. Fa'asa yatli'ullahu alaiya, mudah-mudahan Allah memperlihatkan kepadaku farhal qaumi, kebahagiaan kaum, fayudnini ilaihi. Yang kebahagiaan kaum, fayudnini, yang sebab menjadi sebab saya menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara sederhana, saya tidak masalah disakiti, dicela oleh orang-orang itu. Saya tetap berlaku lemah lembut. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadaku manusia-manusia itu tetap bahagia. Maksudnya tidak menyumpahi orang yang menyakiti. Maka dengan sebab itu mudah-mudahan Allah mendekatkan diriku kepadanya. Jadi begini, Bapak-bapak.
Kalau sekarang di dunia maya itu kan terkenal ada yang namanya Sumpah Ahok. Ya kan, orang menghubung-hubungkan sumpahnya Ahok terhadap orang-orang yang dulu. Nah, pernah toh? Saya tidak bercerita itu, tapi Anda bisa bayangkan ada memang di dunia ini dan mungkin kerap terjadi. Itu ada orang-orang yang kalau disakiti, lalu kemudian dia akan menyumpahi itu bahasa mengutuk, bahasa yang pas itu mengutuk. Nah, padahal di dalam satu hadis doa orang teraniaya itu kan tidak ditolak, maka akan bisa terjadi. Pernah ada satu kisah, ada orang itu disakiti. Nah, lalu yang menyakiti itu kemudian kecelakaan atau pokoknya susahlah hidupnya. Nah, orang yang disakiti ini bingung, Pak. Bingung sampai konsultasi kepada guru. Wah, nopo niku salah kula nggih. Orang itu kok jadi kemudian sampai kecelakaan dan hidupnya enggak enak. Gurunya cuma menjawab begini. Lah kamu mengutuk enggak gitu. Kalau bahasa Indonesianya. Nah, kamu waktu disakiti dulu itu mengutuk atau enggak? Ya boten. Ya berarti itu salah. Ya artinya Allah memberi balasan ya sudah. Bukan karena kamu meminta orang itu terbalas. Karena dia ingin, nah ini loh Pak, bedanya wong biasa karo wong-wong laku itu. Wong kaya kok bar nyakiti saya kok, bar mencela-cela saya kok, terus kemudian dia kecelakaan gitu. Yang dipikirkan ini kan, kalau orang biasa kan kapok gara-gara menyakiti. Tapi kalau orang laku itu begitu. Wah, jangan-jangan saya keliru, jangan-jangan saya nyumpahi dia atau mengutuk dia. Nah, itu orang yang takorup atau betul-betul ingin menuju Allah, itu hal seperti itu pun diperiksa. Nah, akhirnya jawabannya itu bahwasanya kalau memang dulu kamu pas waktu disakiti itu tidak mengutuk dia, yaitu bukan kamu masih di jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Lah nek ana wong takorup kepada Allah tetapi dicela, masih kemudian mencela balik atau malah bahkan kemudian mengutuk. Dan orang-orang yang menuju Allah niku kadang-kadang ya tidak selalu, kalau disakiti oleh orang lalu mengutuk niku biasanya nggih rotok mandi. Lah orang yang teraniaya mohon yang itu lagi orang biasa aja bisa orang teraniaya terkabulkan, apalagi orang yang menuju Allah. Itu medeni, Pak. Apalagi kalau sudah disebut wali Allah, itu kan malah di dalam salah satu hadis qudsi kan sangat jelas. Barang siapa yang memerangi, memusuhi waliku, maka aku menyatakan perang kepada orang itu. Kan itu ya? Hadis qudsi ya? Allah itu dawuh, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan memerangi orang yang memusuhi waliku. Nah, ini bisa dijadikan satu alat bagi kita untuk menganggap semua orang itu wali Allah, jadi gak usah menyakiti orang lain. Kita kan sama-sama gak tahu toh. Yes? Jangan-jangan mukhlis wali Gusti Allah, kita kan gak tahu. Kita gak tahu. Nah, caranya ya dilohai. Sesuk dicoba mukhlis. Dicela. Nek sik nesu berarti ya. Durung. Umpamanya begitu. Nggih, itu nggih. Minggu depan kita lanjut kembali. Minggu depan insya Allah kita akan membahas ini. Mata kunta ida utita basatoka al atau wa ida muni'ta koba dokal man'u fastadil bidalika ala subuti tufuliyatika wa adami sidikika fi ubudiyatika. Saat engkau diberi
saat engkau diberi, maka itu menggembirakanmu, dan saat engkau tidak diberi atau ditolak itu menyusahkanmu, maka itu adalah dalil atau petunjuk bahwa engkau masih koyo bocah cilik. Nah, kok bocah cilik? Iya, bandingannya begini. Orang dewasa itu adalah orang-orang para ahli makrifat gitu loh. Berarti ini saya secah cilik kan ya. Secah cilik. Aduh gitu. Nah, itu kalau dikembangkan ya, besok kita jelaskan lagi ya, minggu depan insya Allah. Kalau dijelaskan, dungo wis suwi kok ora kabul-kabul, terus mutung. Nah, itu di atas. Berarti sik cacile gitu lah. Ono pas diparingi duit akeh, rezeki akeh, wah. Wah, ya aku iki dikasih Gusti Allah. Mengapa kok dikasih Gusti Allah? Lah opo-opo ono. Berarti kan kita itu kan dikasihi. Nah, bener atau enggak dikasih oleh Allah dengan anugerah-anugerah itu, maka bandingkan kalau saat kita tidak ada. Susah enggak? Nek susah, berarti klaim bahwa kita itu dikasihi oleh Allah dengan berbagai anugerah itu masih salah. Gampang banget tau ya. Carane delok awak dhewe lho. Awak dhewe gampang delok. Ndungo oleh petang puluh siji dino gak kabul-kabul, padahal wis yasin ben dino lho, petang puluh siji dino ora kabul-kabul ya. Kok terkemudian mutungnya apa? Mutungnya wis ora wiritan-wiritan lho, dikir-dikirnya diilangi-ilangi. Besok insya Allah kita mulai ya. Kita subuh kan sekitar jam 4:15 ya. Sekarang. Nanti 4:30 saya ke sini. Kita mulailah. Kita mulai jamaah subuh. Lalu kita wiritan bareng. Mudah-mudahan 5:30 sudah selesai. Nek 5:30 selesai kan yang masuk-masuk sekolah masih tekan toh? Tekan. Orang enggak bisa sarapan tapi ya. Saya jam 9:45 baru masuk lah. Jam berapa guys? 9:20. Oh. Rais yang jam 8. Cukup ya, 5:30 rampung itu cukup toh? Besok libur lah. Lah masaknya kapan terus sampai? Masak cepet toh? Biasanya masak ora? Pagi jarang ora. Oh, jarang ya wis ora apa-apa nek ngono. Ya. Ya, insyaallah nanti saya kesini sekitar ya jam 4:30 lah, 4:30 kita mulai, kita usahakan menjadi wirid itu kita selalu sholat qobliyah subuh, jadi qobliyah lalu kemudian wiritan atau doa-doa, baru kemudian kita jamaah, terus yang setelah qobliyah subuh itu sendiri-sendiri. Sing tangi dhisik ya dungane akeh, wiritane akeh. Sing ora tangi-tangi ya komat baru tangi ya. Mungkin gak qobliyahan. Bisa kalau bisa qobliyah subuh, terus ndongak-ndongake wong tuwa, ndongake dulur-dulur, tunggu ke murid-murid sih nang sekolahan kae gitu. Wong sing nang akal ketok gitu ngake. Sing paling ngeyel. Wah, berarti nang sekolah sing apik nek ngeyel ae Pak Ben ditongake. Ya nek gurune ditongake lah ada ora. Subuh nanti 5:30 selesai. Nek Pak Arbain kepengin ke sini ya monggo gitu. Berangkat jam 3:30 atau jam kurang 4:15 gitu. Oke, malam hari ini cukup kita tutup dengan baca doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudhiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tumsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah.